Yang guys, kali ini kita membantu UMKM yang ada di dekat Studio 2. Lokasinya ada di Jalan Satu Tengah, Gang 5 Kenjeran. Dan sebelum itu, kita izin terlebih dahulu ya. Anyway, kita mau mesen martabak mie-nya. Semari kita mesen, ibunya cerita nih guys tentang kisah hidupnya. Jadi, ibunya mulai berjualan sekitar 1 tahun yang lalu untuk membantu suaminya karena pekerjaan suaminya sebagai tukang becak terkendala akibat pandemi. Ibunya juga bilang nggak akan pulang kalau dagangannya belum habis. Tapi, beliau bilang ke aku bahwa kalau miskin jangan susah, kalau kaya ya jangan terlalu senang. Sungguh, semangat dan ketangguhan ibunya patut banget untuk kita contoh. Ayo dibeli guys, serius rasanya enak banget. Dan ini dia respon ibunya saat kita kasih tahu hasil fotonya. Wah, melalui video ini aku mau ucapin makasih ya ibu. Senang banget bisa ketemu dengan cerita dan bantu ibunya hari ini. Semoga Foodlicious berkesempatan untuk bisa membantu UMKM lebih banyak lagi. So, see you.